Halo semua, balas gue Leno. Oke, akhirnya game ini rilis juga ya, Sword of Convalaria. Cuman, sayangnya ini game belum rilis secara global alias masih server Taiwan ya. Yang biasanya setelah server Taiwan, itu bakal rilis secara global yang gue juga gak tahu itu kapan. Tapi ya untuk di server Taiwan ini tentu saja untuk loginnya bisa pakai, ini game kerja sama-sama TapTap ya, terus juga bisa pakai Google dan juga bisa pakai Apple. Dan juga ini game, langsung aja ke intinya, kalau kalian suka Final Fantasy Tactics, yes, ini game cukup mirip sama Final Fantasy Tactics. Dan oh ya, game ini cross platform, dimana kalian bisa download di official website-nya untuk APK-nya, terus juga untuk versi PC-nya kalian bisa download di official website-nya juga ya. Tapi ya kita langsung aja login pakai Google. Yang gua nggak tahu kenapa ini game tidak bisa full screen di PC-nya. Oh iya, ini game dari XD Entertainment. Di awal tadi kita dikasih pilihan untuk voice-nya mau bahasa China atau bahasa Jepang. Jadi ya ini game voice-nya bisa bahasa Jepang. Terus kita pilih gender kah di sini? Gua kayaknya pilih yang kiri sih ya. Oh, lihat ini 2D. Oh, ini Final Fantasy taktik banget sih ya. Iya, di sana ini FF banget sih, tapi ya untuk yang ceweknya seperti ini. Gua pilihin aja. Yes. Ya ini game pixel, tapi dijadikan cross platform. Oh, lihat itu airnya. Bagus efek apinya juga, lihat itu. Haire. Mota-mota suruna. Wah, akhirnya ngomong juga. Oke, ada dimasukin lagi ke penjara. Cuman ini nggak ada tombol skipnya. Di kanan atas cuma ada tombol auto doang. Wait, mau ngapain ini? Bro, seriusan? Oh my god. Oke. Langsung ngomong ara. Pedangnya besar itu. Dan kita langsung battle ternyata di sini. Dan musiknya ya bagus ya, untuk angle kamera seperti ini kan. Ya kalau kalian main di HP, di Android pakai screen translator itu bisa ya. Yep, seperti ini. Dan kita nyerang si musuhnya. Oke. Oh, ada efek. Oke, nice. Jatuh si musuhnya. Dan sekarang giliran karakter guanya ke sini. Kita bisa ngelihat ya, untuk darahnya berkurangnya si musuhnya berapa. Ya, seperti game taktik pada umumnya ya. Oke. Tunggu, gua tipe apa itu? Gua bukan tipe melee kah? Ada yang nanya, "Bang, ini game bakal ada versi globalnya?" Bakal ada ya. Bakal ada. Tapi untuk kapannya gua belum tahu. Oke. Kita coba skill, dan ini ngebutuhin 3 bintang ya atau 3 energi. Yes. Oke, okay. Untuk efek skillnya gue jadi penasaran di HP seperti apa. Tapi jujur, ini bagus. Tunggu, karakter utamanya nggak ngomong kah? Why dia nggak ngomong dari tadi? Karakter utamanya nggak ada suaranya. Iya, nggak ada suaranya ya. Ada yang datang juga di sini. Dari bentukannya mungkin mereka playable ini. Ya, seperti game taktik RPG pada umumnya yang harusnya emang seperti ini. Ini story-nya tentu saja banyak ya di awal. Dan harusnya kuat banget. Oh wow. Tunggu itu. Lah. Tunggu, bakal mokat kah? Lah. Bro, seriusan. Dan itu ada pilihan-pilihan kayak tadi. Cuman pas yang pilihan sebelumnya itu ada yang kegembok ya. Gua gak tahu itu syaratnya harus apa dulu. Ada pilihan yang kegembok. Oke, kita dikepung dan seperti kita bakal battle lagi di sini. Elemennya seperti ini, simple edan. Nah, dia tuh pemele. Oh, bisa bisa ngelewatin si mejanya ya. Ngepush pakai skill apa itu? Oh, ini skillnya ya. Oh, nice. Oh iya, ini bacanya manual loh. Ya ini bisa auto ya. Kalau misalnya digeser ke kanan, kita udah ngeberesin 06. Gak apa-apa sih ya, karena ya ini game cross platform, ada mobile-nya juga. Untuk game taktik lainnya pun di mobile itu kebanyakan ya ada autonya ya. Jadi ya, gak apa.
Cuman ini anehnya pas kita main di versi PC sih. Main game taktik di PC kayak gini terus ada autonya tuh agak-agak aneh ya. Yes. Gua bisa nge-heal kah? Wah, wow, gua gak ngerti ceritanya apa ya. Kalau global kayaknya emang seru sih nih. Dan sepertinya tidak akan ada kata reroll ya. Lama banget ini. Gak ada skip-skipnya. Oh. Oke, scene ini cukup lama. Kayaknya emang menceritakan sesuatu ya. Entah itu kejadian tadi atau mungkin tadi itu kayak kejadian yang lalu kah? Sekarang kita beralih ke masa depan kah? Cuman ya bakal gua skip sekarang. Oke, ada kartu di sini dan oh, The Fool. Sayang banget enggak ada voice-nya ya. Mengikuti tren MC masa kini kah di game RPG MOBA? Oke, di sini gua ngomong sama kucing tapi gua enggak tahu apa yang mereka omongin, jadi gua skip aja. Kebuka fitur baru kayaknya. Dari bentukannya sih mungkin ini langsung ke summon ya. Bener kan? Oke, di sini kita langsung dikasih gratis 10 kali dan bannernya sepertinya di awal ini cukup banyak karena ini perilisan, jadi bukan tahap tes ya. Oke, kita langsung aja gacha 10 kali. Oh. Wah. Wah, koneng. Ya, ini koneng kan? Tunggu. Oke. Gua dapat apa ini? Dan apa rarity dia? Yang di kiri bawah kah? Rarity dia? Iya, ini ababu lagi. Maksudnya silver. Ini juga silver. Ini bronze. Ini gold sih ya. Rainbow deh. Iya, itu rainbow. Dan ya gue dapet dia. Ini yang tadi sih. Dia yang tadi ya. Yang di tutorial. Oke. Bronze lagi. Oh, ada lagi dong. By the way tadi rainbow. Tapi sekarang gold ya. Oke, mungkin yang tadi yang paling tinggi untuk tiernya. Nah, ini dia. Oh, kayaknya fix ya gacanya kita bakal dapet Rarity Rainbow dan dia ini. Ini story-nya sih. Yang gua gak tahu halaman utamanya kayak gimana. Tapi ya ini masih 0, chapter 0, berarti ini masih prolog. Ya, untuk gacha 10 kali tadi kayaknya emang fix dapetin mereka ya. Tunggu, maksimal karakternya berapa nih dalam satu party? Oh, sepertinya ada yang harus kita selamatkan di sini. Enggak, ding. Oh enggak deh, oh langsung mokah. Oke. Ya tapi ini enggak semuanya musuh ya. Nah lo, gua ini musuhnya mana sih? Oh musuh gua yang ini ya. Tunggu, gua punya skill baru yang buat nge-heal kan tadi kan. Oh my god, ceweknya belum apa-apa udah dikeroyok. Nah ini dia. Ya gua healer di sini. Oke, okay, nice. Oh, oke. Okay. Oh, ini dia. Oke, okay, ini dia. Tapi ya, untuk karakter ininya bisa kita ganti. Gue suka desain karakternya ya. Terus untuk mailnya. Dan kita langsung cari tombol summon. Ya, terus aja ini ya, tombol summon. Kita lihat ya, untuk bannernya. Di sini mungkin... Oh, kayaknya 30 kali kita bisa ngedapetin salah satu dari mereka kah? Atau yang rainbow ini kah? Rate-nya 2% ya, yang rainbow. Wait, ini ada cewek rambut putih tadi yang mokat. Tapi ya, sepertinya gue harus fokus ke banner ini. Terus untuk ini banner red up kah? Kita bisa ngeliat. Lihat itu skill efeknya. Dan ini sama pakai yang kuning. Sekarang sinya ini pun pakai yang kuning. Cuman masih 7 biji doang gue punyanya. Terus ada dia. Ya ini rainbow ya. Dia tipe support sepertinya. Ya kelihatan dari desain karakternya. Dan dia warrior ya. Oh my god. Oh ini desain-desain karakter seriusan keren-keren sih ya. Tipe assassin kah? Wow. Wow. Tapi kita bisa ngelihat mukanya seperti ini. Terus kalau ini, ya dia tipe mage. Terus ada banner ini dan banner senjata dipisah. Ya di dalam bannernya ini full karakter ya. Karena untuk banner weapon ini dipisah. Untuk banner weapon rate-nya 5%. Oh nice. Mungkin ada eksklusif-eksklusif weapon ya. Tapi kalau untuk karakter sekali lagi ini 2% ya. Dan kemungkinan red on-nya 50%. Oke, tapi kita langsung aja ke manajemen karakternya. Dan di sini kita bisa naikin si levelnya. Dan kalau ini oh. Tuh, kita milih kah mau ke yang sebelah kiri skill tree-nya atau yang sebelah kanan. Bisakah kita 10 kali? Bisa ya sekarang ya. Kita coba aja. Kita coba aja. Dan ya ini ngedapetin yang rainbow-nya harus 30 kali itu guaranteed sih ya.
Tapi kita coba aja, 2% ya. Yes, oke. The Poppy. Why ada notifikasi-notifikasi seperti itu? Tapi kayaknya enggak sih. Ini cuma gold doang ya, cuma gold doang. Wah. Oke, ini dia. Ya, ini gold doang, tapi sepertinya dia tipe magician mungkin. Oh, ada lagi kah? Apa ini? Wow. Oke, gua dapat karakter gold 2 ya. Kenapa gold cukup gampang? Karena gold itu 20%. Dan sepertinya di hari ke-7 kita bakal dapat dia yang Mocha tadi ya. Jadi di 30 kali tadi ya mungkin kita harus ngindarin dia. Atau mungkin dupenya lebih worth it kah? Entahlah. Terus di sini ada BP-nya yang gua enggak tahu ini harganya berapa. Tapi kalau dilihat-lihat dari rewards-nya sih ya sepertinya yang game-game seperti ini worth it aja ya untuk battle pass. Tapi ya waktunya kita ke 07 yang harusnya kita sekarang bisa auto ya. Jadi gue tadi udah menyelesaikan yang 06 dan untuk anggota partinya masih tetap 4 orang ya. By the way si MC-nya ini masih entah kemana. Soalnya di 06 tadi MC-nya ngilang ya. Dan ya di kiri atas, yes. Oke, targetnya si robot ini kah? Kita lihat AI-nya. Tunggu, dia otomatis ngeblok gitu. Oh, yang tipe spear bahaya sih seriusan. Ya, skill tapi nggak mau cutin si musuhnya. Oke. Ini seperti ini autonya ya. Entahlah AI-nya ini bagus atau enggak. Masih aman sekarang. Ya kalau untuk game taktik mah biasanya ya, emang di awal-awal itu dikasih kemudahan. Tapi kesana-kesananya ya tetap aja, walaupun ada autonya harus tetap manual kitanya. Tapi dari tadi walaupun emang udah beres yang tutorialnya, entah udah beres atau belum deng, ini nggak ada tombol skip sama sekali ya. Oke. Gua gak tau scenes apa ini. Tapi ya ini cukup keren by the way. Scenes ini langsung ya, pas tadi udah beres yang 07 langsung ke sini. Wow. Apa ini? Wheel of Fortune. Jangan-jangan semua kartunya lagi di kayak giniin. Nah lo. Oke, tapi di sini kita ke manajemen karakter dan ya kebuka ya untuk skill tree-nya. Dan kita mau ke mode yang mana? Kebukanya sepertinya gimana? Ininya nggak sih role-nya? Maksudnya yang tanker ya, tanker warna hijau kayaknya. Atau elemen gitu ya. Kita buka aja. Nah, gue milih ke arah, gue mau translate dulu sini ya. Kalau yang sebelah kiri, ini skill pasif by the way. Physical attack for all allies within to cell within range. When active defense increase 20%, it takes effect at most one per round. Ya entahlah, tapi intinya naikin defense 20% ya. Kalau yang sebelah kanan, for every friendly army within 2 square of self rank, defense increase by 10% sampai 40%. Oh, jadi kalau misalnya dia deket sama karakter lain dalam satu party, itu defense-nya bakal ningkat tuh. Agak ribet juga ya, jadi harus bareng-bareng. Gue pilih yang kiri aja lah. Dan gue gak tahu pas di yang atasnya kita bisa pindah ke kanan atau tetap ke kiri. Kayaknya bisa ganti-ganti sih ya. Aduh, ini skillnya lah, ini skillnya. Untuk halaman utamanya tuh bukan cuma di yang tadi doang ya. Kita bisa ya menjelajah sampai ke sini, men. Ya, kita jalan. Terus juga ini tempat yang ya menurut gua enakin. Lihat ini. Bisa berkemah di sini dan musiknya juga berbeda. Terus kalau misalnya ke dalam lagi ya ke yang sini. Yes. Kok sebelah sini ada apa? Wah. Lihat ini.
Oke, sebelum lawan bosnya di chapter 0 ini, sepertinya kita harus bersiap-siap dulu sih. Karena ya, seriusan untuk musuhnya tuh sakit-sakit banget. Dan emang ada musuh yang tebel ya kalau tanker, dan itu harus dijatuhin ke bawah. Dan juga autonya atau AI-nya barbar edan. Aslinya, ini game AI-nya sangat-sangat barbar ya. Cuma di sini buat ini batu-batu ini buat ngebuka si skill tree-nya kan. Dan sekarang waktunya kita ngegacha lagi sih. 20 kali lagi kita bisa ngedapetin ya yang rainbow di antara mereka. Cuman ya kita langsung aja 10 kali. Yes. Dapat apakah ini? The Tower. Tuh, gua bisa milih kah? Bisa diputerin enggak bisa ya? Bisa, Ding. Kiri kanan bisa, Ding. Gua pengen yang Judgment. Tunggu, ini rainbow kah? Iya ya? Oke. Oke, ini gold. Dan dia tipe light. Wah, ini keren desain karakternya. Dia lagi. Gold lagi. Gue dapat dia dong. Tunggu sebentar, dia tanker bukan sih? Wait. Bukannya tanker gue udah ada yang rainbow ya? Dan bannernya hilang tadi. Seriusan benar-benar hilang. Dan oke, gue sudah survei dan sekarang kita langsung gacha lagi aja. Ya di sini gue pengen healer ini. Kita butuh healer. Langsung aja. Oke, kita puter-puter dulu aja, random aja ya. Dan ini. The Moon. No. Ya, ini gold. Gold biasa. Tapi minimal gue dapet healer lah. Walaupun gold juga ya. Yah, Arca. Yeah, dia lagi. Oh, kayaknya dia healer deh. Dari bentukannya ya. Tunggu, di sini rainbow-nya. Ya, kita. Oh, dia pakai spear kah? Ya, dia pakai spear ini. Dia kayaknya tipe magic biasa ya. Kita langsung aja ke 010. Tapi untuk formasinya masih 4 orang dan rekomendasinya seperti ini. Kayaknya gue mau ganti sama dia deh. Oke. Okay. Yes, kita coba aja. Ini lawannya monster ya. Dan ini bosnya. Tapi ya ini AI-nya barbar edan. Serius. Dan oh, dia ngebantu kah? Oke. Okay. Si yang rambut putih ini kenapa dia enggak mau ngat ya? Why dia enggak mau ngat? Tunggu, tujuan kita ke sana kah? Tujuan kita di sini bukan ngelawan musuh kah? Alias kabur. Mungkin ya, kalau misalnya AI gimana ini? Why dia ngelawan musuh tujuannya kalau AI? Ya, di situ ada yang kotak-kotaknya berarti itu tujuannya kabur ya. What the heck? Kita ke sini aja. Yes. Kita coba dulu aja. Wah, sumpah dodol banget. Dia bisa ngeheal sendiri dan oh, tunggu sebentar. Ini dikendalikan sama gua kah? Wah, lihat ini. Ke sini. Terus oh, udaranya enggak mokat. Oh, kita coba skill ini. Yes, mokat. Wah, seriusan itu keren. Dan dia skillnya. Oh, lihat ini. Kita coba aja ya. Oke. Musuhnya udah habis sebelah sini dan dia pun kita masukin ke sini in. Sini. Oke, kita coba aja. Tunggu, ini kena gak sih? Ngecharge dulu dong. Wait. Dan seriusan itu serem. Dan si bosnya ngasih shield ke si anak buahnya. Yes.
Oke, kena. Walaupun kena ada shieldnya tapi langsung mokat ya. Nah, ini nih. Yah, enggak bisa. Kayaknya gua ya di sini aja. Sebentar lagi sampai. Wah, hampir mokat dong. Tapi ditendang nih. Oh. Jinkei o midasu na. Oke. Okay. Ini kelima karakter gua harus ke sana kah? Terus ke sini. Dan ya, kita target ya. Kore ga daisho tte yatsu da. Ke sini. Why nyerangnya dia terus-terusan? Nah ini nih, gue pakai skill yang ini aja. Wah nggak mokat dong. Wow ini bahaya sih. Kalau serangan biasa mokat. Oke. Nice. Semua mereka jalannya kayak lambat banget. Dan si bosnya bakal nge-hit kemana ini? Si bosnya bakal nge-hit siapa ini? No, oh tempat ini ya bakal kena hit. Oke, kita kesini. Yes. Salah satu ternyata. Bukan semuanya. Ya efek gak bahasa Inggris ya seperti ini. Tapi ya gue beres 0-10 dan ini waktunya lama edan. Jadi kalau misalnya kalian mau gacha 30 kali di awal ya kalian harus ngeberesin chapter 0 dulu sampai 0-10 ya. Tapi ya untuk gameplaynya sampai dulu aja. Jadi inilah Sword of Convalaria. Ya ini game cukup menarik dan untuk battlenya ya ini emang benar-benar game taktik. Untuk desain karakternya ini game seperti desain-desain karakter Final Fantasy ya, yang ya gue suka sih. Untuk desain karakter seperti ini ya. Dan karena ini game cross platform dan juga ada mobile-nya, jadi ini game ada autonya. Cuman game ini walaupun ada autonya, tapi ya seriusnya itu parah banget sih. Itu bener-bener banget. Dan juga selain di story mode, disini tuh ada kayak ya yang di atas-atasnya nih ya, yang 081, 082, 083 itu nggak gua liatin atau gua skip. Cuman itu battle-nya bener-bener cukup barbar sih. Karena di stage-nya tuh ada yang apinya, terus juga kita harus menghindari si musuhnya dan lain-lain. Untuk gacanya cukup ramah, untuk karakternya 2% dan untuk ya ini ada red on sama red off-nya, by the way 50% ya untuk red on-nya, terus juga ada banner senjata ini terpisah. Untuk banner senjata yang rainbow-nya ini 5%. Jadi karakter 2% untuk senjata 5%. Ya untuk reward-nya lumayan, cuman ini game nggak bisa di-skip ya. Jadi story-nya benar-benar ya harusnya sih dibaca dan diperhatiin karena ini game banyak banget ngomong-ngomongnya. Jadi ya semoga cepet versi globalnya. Versi globalnya bakal ada tapi belum tahu itu kapan. Tapi ya kalau suka videonya silahkan like, kalau suka channelnya silahkan subscribe, kalau saran dan kritik silahkan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.